membangun palutung kan anu sakit tuh tebihna. Dan ini spotnya luar biasa ya. Keren. Wih. Salam lestari. Kami alokasikan dalam kebijakan di tahun 2023. Amin, amin. Insyaallah ya. Iya.
kulit. Biasa wae nyebut buluna. Wis. Bulut. Biasa wae. Oh iya ketua Karang Taruna nu enggal yo. Wih. Ngomong bulut. Sakitnya turun. Ayo, kalau saya yang kasih. Baik sahabat Panorama Desa, di depan saya ada kepala desa pemulihan, ini kepala desa yang baru. Izin bertanya Pak Kepala Desa, ya. Event ini dilaksanakan oleh Pemdes Desa Pemulihan, tujuannya apa Pak? Tujuannya untuk mengangkat wisata alam supaya diketahui oleh orang banyak dari luar kabupaten, utama Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Tasik, Banjar, dan alhamdulillah peserta-peserta offroad dari Kabupaten Tasik, Ciamis, Banjar, alhamdulillah hadir di sini, dan peserta kurang lebih 50 peserta. Okay. Alhamdulillah Bapak Bupati sempat singgah walaupun sore keadaannya memaksakan diri untuk hadir ke tempat ini. Menyempatkan diri? Menyempatkan diri. Alhamdulillah respon baik Bupati untuk mengangkat alam yang dipunya oleh Desa Pemulihan untuk diangkat menjadi taman wisata. Oh, destinasi wisata baru ya, ya. Sini ya. Oh, ini yang dinamakan Geger Beas Pak ya? Iya, yang dinamakan Geger Beas ini. Geger itu, apa tadi teh? Polis? Geger teh naon? Geger itu rame. Beas itu beras. Beas itu pangan. Oh, jadi iya. Rame pangan. Ya, sumber kehidupan Pak ya. Sumber kehidupannya menjadi rame. Iya. Ya. Siap. Makasih Pak Kepala Desa atas wawancaranya. Oke, kita akan melanjutkan. Siap-siap Pak Ketua, siap. Siap. Sahabat Panorama Desa, ini adalah panitia pelaksana dari kegiatan offroad ini ya, yang bertujuan adalah baksos, bakti sosial, dan adapun nanti hasilnya adalah untuk membantu pembangunan masjid yang ada di Dusun Cikoneng. Ya, bravo buat Pak Kepala Desa dan kawan-kawan, juga buat panitia. Oke, salam dari Panorama Desa. Oke. Baik sahabat Panorama Desa, di depan saya nih ada salah satu offroader tapi belum kotor, dengan Abudi. Halo, selamat sore. Damang A. Alhamdulillah. Kesan pesannya dengan kegiatan ini A? Kegiatan yang sangat bermanfaat, terutama untuk pembangunan tempat ibadah itu masjid. Ya. Dan ini spotnya luar biasa ya. Keren. Wih. Salam Lestari ya. Lestari. Oke. Alam ku Lestari. Ya, makasih Om. Siap. Panorama Desa. Mantap. Panorama Desa. Aduh, Panorama Desa Pak Punten, Pak Bupati. Panorama Desa. Siap, mohon channel YouTube. Kesan pesannya Pak, ini di Geger Beas. Saat ini saya di Desa Pemulihan, tempatnya di Geger Beas atau apa Lamping? Lamping Kaler. Lamping Kaler, sebutan lainnya. Sepertinya ini kelihatan untuk berpotensi dikembangkan untuk destinasi wisata. Ya, udaranya cukup dingin. Tadi saya tanya fasilitas air bersih juga sudah ada. Ada ya.
dan jalan untuk menuju ke sini walaupun sempit, kalau dibangun tidak terlalu jauh, hanya kurang lebih 1,7 km. Iya. Sehingga nanti kita pikirkan untuk satu jalur keluarnya dari Lapang Poli, Pak. Kita Lapang Poli, ya. Sebelah utaranya menuju Cikone. Desa Pemulihan. Jadi mudah-mudahan setelah Sauka dan begini paling tidak bisa mungkin tidaknya nanti mohon doa restunya saja ya, untuk kami alokasikan dalam kebijakan di tahun 2023. Amin, amin. Insya Allah, ya. Ya. Ya, mudah-mudahan Pak ini bisa dibangun sehingga bisa membanggakan ya. Kabupaten Kuningan khususnya di Kuningan Selatan, Pak. Ya. Ya, kesan-pesannya untuk channel Panorama Desanya, Pak. Sangat luar biasa dengan channel Panorama Desa ini, salah satu media yang mentransformasikan, yang mewartakan beberapa informasi yang masyarakat harus tahu. Siap. Ya, tidak tahu mengenal wilayahnya, mengenal daerahnya, dan mengenal Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa hebat. Ya, harus kita syukuri. Ya, terima kasih Pak informasinya, Pak. Panorama Desa, ada yang terlupakan lagi nih satu, ternyata Pak Kepala Pelaksana BPBD juga ada di sini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bapak. Aduh, audit di channel YouTube Panorama Desa, Pak. Oh iya. Mohon. Sudah mantap lah pokoknya mah. Iya. Sat-sat. Tanggapannya Pak tentang calon destinasi wisata baru nih yang ada di Kuningan Selatan, khususnya di Geger Beas, Pak. Ini Geger Beas ini sebetulnya dari dulu juga kalau bisa di manage sebagaimana mungkin, sebagaimana maksudnya seoptimal mungkin sarana prasarananya, kemudian apa namanya, di sini view-nya udah dapet banget. Iya. Sebelah sana ke arah Jatisari, Ciamis juga kelihatan ke sebelah sana ke arah Subang. Terus apalagi sekarang sudah ada sumber air, orang mau camping ground bisa di sini juga. Terus barangkali sekolah-sekolah juga mau camping-camping juga, kegiatan itu juga bisa di sini juga. Ini kan bisa jadi salah satu ikon juga nih, selain Subang kan terkenalnya yang setahu saya gitu kan, ada sumber materi Cipanas. Kenapa tidak, ini kan wahana off-roadnya bisa dipakai, mungkin nanti juga ditumbuhi tanaman yang bisa produktif gitu kan, buah-buahan lah intinya, makan seperti itu. Jadi nanti ada sesuatu nilai plus juga pada saat orang datang ke sini, tidak hanya melihat view saja tapi juga ada yang bisa dinikmati. Begitu. Iya, siap, terima kasih tanggapannya. Oke, Pak Kalat. Terus untuk Panorama Desa YouTube Panorama Desa. Oke. Like, subscribe dan komen. Oke. Makasih.
yang nantinya akan dikembangkan untuk destinasi wisata desa. Di sini bisa off-road, bisa grass track, dan panorama alamnya cukup luar biasa, indah, dan bisa pakai ngecamp kalau malam. Nah, ini yang punya kawasan. Lu nggak gegeh? Apa ketuk? Lu nggak gegeh? Gegeh. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.